Salsabila. Ana berasal dari angkatan 13, kelas Fatu Mekah. Kamarnya di gedung Libya. Jadi Ana hanya ingin menyampaikan kalau Ana selama di IBS ini merasa bahagia bersama teman-teman, guru-guru, kakak-kakak, semuanya baik-baik kok. Di sini kegiatannya juga seru-seru, walaupun padat tapi seru. Terutama sewaktu agenda pensi semalam. Memang Ana belum merasakan PB, tapi pensi udah jadilah. Pokoknya di sini seru. Kesini dong, cobai. IBS mantep ah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Azkia Zahara, kelas 1-8 Fatu Mekah. Ana berasal dari angkatan 13. Hal terindah yang selama Ana 3 bulan di sini, salah satunya pagi-paginya kami udah ngafal Quran, saat tahajud, yang dulunya Ana dulu manja, sekarang udah agak mandiri. Semoga IBS termasuk pesantren terunggul di masa yang akan datang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Risha Alemutik. Asal Ana dari Ujung Batu. Ana kesini karena Ana ingin mencari ilmu agama yang lebih dalam lagi. Dulu Ana tuh sholatnya masih nggak tepat waktu gitu, masih kayak lalai. Di sini Ana udah lebih tepat waktu dan mandiri lagi, semuanya menjadi teratur dan Ana merasa di sini tuh lebih enak. Ana di sini merasakan kalau bersama teman-teman itu lebih asik kalau daripada sendiri. Dulu Ana tuh daring, Ana tuh nggak paham kalau belajar daring. Kalau sama teman-teman Ana tuh lebih paham. Gurunya juga baik-baik, banyak ngingetin Ana tentang Risha. Udah ngerjain tugas, Risha udah ini, udah itu. Nah, Ana tuh lebih jadi semangat untuk melakukan sesuatu. Ana lebih diperhatikan. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Maiza. Ana berasal dari Inhil. Kenapa Ana suka di IBS ini? Karena Ana sekarang memiliki banyak teman dan Ana di sini sudah belajar mandiri, sudah nyuci baju sendiri, nyuci piring, beresin lemari dan lain-lain. Di sini juga seru loh, banyak kegiatan yang bermanfaat seperti goro dan lain-lain. Dan tujuan Ana di sini untuk menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Cita-cita Ana ingin menjadi seorang dokter yang hafizah. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ana Rania Najwa Dharma. Ana berasal dari angkatan 13. Jadi selama 3 bulan di IBS ini, Ana merasakan waktu yang sangat bermanfaat di sini. Seperti sholat tepat waktu, ada halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran itu dilaksanakan pada pagi hari dan siang hari. Jadi sebelum pergi ke sekolah, kami harus menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Setelah itu, setiap malam Jumat kami mengadakan akhlakul banat untuk menjadikan kami santri-santri yang soleha. Mungkin itu yang Ana alami di sini. Intinya di sini tuh waktu yang Ana miliki itu sangat bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Prima Sita Rahmadina, dari angkatan 11 Alpha Generation kelas Ibnu Abbas. Masa-masa indah Ana selama 3 tahun di IBS. IBS itu indah banget kan, apalagi Ana tuh gak kerasa gitu, udah 3 tahun. Dulu Ana kira Ana baru masuk, sekarang udah bentar lagi MA. Ya, masa-masa indah selama SMP, bentar lagi MA tuh, oh my God. Ana pernah kena ikop, berbagai macam ikop, jadi ikop bahasa, ikop keamanan. Ana juga udah merasakan PB dari angkatan 6 sampai angkatan 7. Dan Ana kemarin baru selesai ikut pensi angkatan 8. Terus kalau melihat semuanya, Ana juga senang kan lihat kakak-kakak, adik-adik semuanya angkatan 13, 12, kakak-kakak angkatan 10, kakak-kakak angkatan 8, 9, itu baik banget sama Ana. Nah, semoga IBS makin maju, makin sejahtera, dan semoga menjadi pesantren unggul di masa depan. Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
My name is Siti Azra. I'm for Alfata generation is 11 generation. I'm stay here from grade 1 of course. And I feel here so happy, cheerful. My friends so kind. And I think here so much agenda, but there's no mind for me. And you can try to come here. You can feel enjoy with us. We'll feel first time in boarding school. And in Pensi, I'm so happy when Pensi because that I help my seniors make a background. And well, my dress turned dirt. But that's not problem to me. I'm happy in IBS. Come on, join with us. If you like IBS TV, please like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkatan 13, cinta IBS. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Thank you.